ini kita sumbangkan ke Puskesmas Berbatu. Ini ada beberapa APD, nurse cap, obat-obatan vitamin, dan juga masker yang dibutuhkan oleh para medis di sini. Ini sebenarnya program apa sih? Sebetulnya ini program karena kita sebagai orang masyarakat yang peduli. Karena tenaga medis kan benar-benar yang ada di garda depan. Jadi kita hanya bisa bentuk ini, bentuk kontribusi kita sebagai alumni untuk membantu para medis dengan memberikan beberapa alat-alat kesehatan dan juga vitamin yang dibutuhkan. Apa nama gerakannya tadi? Iya, kita ada IG Lampung Pasti Sehat. Jadi semua kegiatan yang telah kita lakukan ada di situ semua. Kita upload di situ. Jadi kalau misalnya ada, jadi ini tidak hanya untuk alumni sebetulnya, karena sekarang sudah bergeraknya lebih luas lagi ya. Jadi untuk kita sebisa mungkin kita mencapai untuk di Lampung khususnya dulu yang membutuhkan. Jadi siapapun bisa follow IG itu dan siapapun yang bersedia ya, membantu, mendonasi, kita terima dengan. Sudah kemana aja baik. Selain di puskesmas ini? Puskesnya udah kita Pulau banyak Manggung, ya. Ada cukup banyak ya. Cukup banyak sih beberapa puskes, PMI juga kita bantu. Oh, PMI, puskes-puskes. Gisting. Ya, apa banyak sih sebenarnya seruan untuk masyarakat di masa pandemi? Seruannya ya, kita sebagai masyarakat harusnya harus lebih bisa peduli lagi. Jadi kasihan loh para medis ini yang sudah berlelih, bersusah payah, berjerih lelah. Mereka tidak mengenal waktu. Jadi kita yang hanya bisa di rumah aja itu, ya udah di rumah aja, gitu. Di rumah aja. Jangan bandel, jangan bandel. Karena kita nggak tahu ini virus sampai kapan. Jadi ya dengan cara itu aja kita bisa membantu para medis kita. Saya sangat berterima kasih atas nama seluruh tenaga medis dan para medis yang ada di Puskesmas Sumur Batu. Tentunya sangat gembira atas perhatian dan partisipasinya. Ini akan kami pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan tugas kami sebagai petugas kesehatan, melayani masyarakat, terutama untuk sama-sama mencegah penyebaran COVID-19 ini. Semoga di tahun ini ataupun tahun depan harus segera selesai pandeminya. Kami berharap begitu. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Ya, kami mendukung, mensupport karena sebagian alumni kita SMA Safiris Bandar Lampung juga tergerak dan bisa menggerakkan teman-teman dari luar alumni juga bersama mereka membentuk atau mengajak untuk peduli kepada sesama terutama pada tenaga medis yang menjadi bagian terdepan dalam penanganan COVID-19. Dan ini diwujudkan dalam bentuk bantuan-bantuan yang mereka sumbangkan kepada tenaga medis di Puskesmas Sumur Batu. Dan ini juga semoga menggerakkan para alumni lain di angkatan lain ya Pak? Ya, harapannya tentu saja alumni ini dapat menginspirasi baik itu alumni maupun warga lain untuk peduli pada masa sulit ini.